Bahan utama: setengah cawan cili kering, kisar bawang merah, bawang putih, halia lengkuas. Sekalikan kisar guys. Kemudian satu sudu besar asam jawa campur air guys. Kita perlukan 3 batang serai muda dimayang. Halus-halus guys. 1 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih juga dimayang, setengah cawan santan pekat dan 1/3 cawan minyak masak. Beri pentingnya bahan gorengan: 2 paket tempe, 2 biji ubi kentang dan 4 keping tahu. Semua ini digoreng guys terlebih dahulu. Sedikit suhun dan tahu kering kita rendam dulu. Sebagai perasa dan lemak, 2 sudu besar gula pasir dan 1 besar garam. Ni saja bahannya. Cara masak: panaskan pan, masukkan minyak masak. Kemudian masukkan semua bahan yang dimayang. Tumis hingga wangi guys. Kemudian masukkan bahan kisar. Guys, pastikan tumis mesra hingga garing. Masukkan pula air asam jawa. Kini tiba masanya masukkan bahan gorengan. Apalagi kacau mesra. Masukkan suhun dan tahu kering. Jangan lupa perasakan dengan garam dan gula. Akhir sekali, masukkan santan pekat kita ya. Ini rahsia keramat gitu dia. Sambal tahun, sambal guling jawa ni, penutup dia mesti ada santan sedikit. Lemak dia lain macam, rasa yang sedap, lazat, boleh ketagih. Setelah digaul mesra, akhirnya sambal tahun ini siap. So guys, korang boleh buat nasi ambeng lepas ni. Resepi lauk pauk lain untuk nasi ambeng juga ada dalam channel YouTube Chef Obi ini. Keenakan nasi ambeng bersama sambal goreng jawa sambal tahun ini. Selamat mencuba guys. Terima kasih kerana menonton video daripada Chef Obi. Sila subscribe channel YouTube Chef Obi untuk tidak ketinggalan info-info yang menarik. Terima kasih dan stay tune.